Selain meresmikan pasukan penindakan anti kotor atau Pakandato, juga diserahkan sebuah smartphone untuk melaporkan kondisi lingkungan di kelurahan. Pakandato merupakan upaya pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan lingkungan bersih dan penerapan perda sampah. Petugas pengawas sampah nantinya akan berkeliling kelurahan untuk memantau perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Wali Kota Makassar sebelumnya menggunakan nama program Polisi Sampah. Karena menuai reaksi dari sejumlah kalangan, akhirnya diganti dengan Pakandato. Pakandato itu dalam bahasa tradisional memperingatkan. Pakandato jadi teguran yang sedikit keras. Lain kalau bilang kubagi kok, kalau bagi itu lebih keras. Pakandato itu peringatan, sentilan, smartphone. Tapi tidak ada anggarannya, saya akan cari CSR-nya. Jadi setiap orang dapat satu unit? Satu unit smartphone karena saya mau betul-betul mobilisasi mereka. Bahkan kemungkinan saya akan belikan mereka sepeda.